Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini sekitaran sudah jam 3 mau jam 4-an. Ini alhamdulillah si Ade sudah ketemu dari Pak Mul ya. Kita nyari si Ade bersama juru kunci di tempat ini. Itu gimana ceritanya Pak Mul? Cerita si Mang Ade bisa ketemu itu. Alhamdulillah sudah ketemu sampai sekarang teman-teman, dan ya si Kicon juga lagi kayak keringet dingin gitu. Bener, dibantu sama alhamdulillah ada juru kunci atau Pak Mul lah di sini. Sampai jam segini baru ketemu ini. Dan mohon maaf teman-teman, untuk beberapa video pencarian saya tidak bisa merekam karena memang itu menjadi privasi teman-teman, jadi nggak bisa disebarluaskan. Jadi hanya video yang bisa saya rekam ya ini aja. Guys, nah di sini teman-teman, intinya malam kemarin gue minta maaf gak bisa explore ya, dan gue gak bisa ngasih tontonan yang mungkin tontonan kurang maksimal ya. Gue minta maaf ya guys, gue minta maaf. Mungkin malam ini kita istirahat dulu aja karena benar-benar kecapean ya. Dan alhamdulillah berkat doa teman-teman, support teman-teman, kita masih semangat ya. Alhamdulillah juga Mang Ade gak apa-apa guys, alhamdulillah Mang Ade gak apa-apa, aman kok, aman. Alhamdulillah Mang Ade aman. Kemarin kita gak bisa melanjutkan lab, mohon maaf. Dan ketika ada Bapak Kuncen, mungkin warga setempat datang, kita gak boleh live karena beliau gak mau buat dipublikasi. Mungkin aku sedikit kasih ini aja. Bentar ya, bentar. Sekitaran sudah jam 3 mau jam 4-an. Ini alhamdulillah okay. Si Ade sudah ketemu dari Pak. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini sekitaran sudah jam 3 mau jam 4-an. Ini alhamdulillah si Ade sudah ketemu dari Pak Mul ya. Kita nyari si Ade bersama juru kunci di tempat ini. Itu gimana ceritanya Pak Mul? Cerita si Mang Ade bisa ketemu itu. Sebenarnya teman ini sudah ketemu sampai sekarang teman-teman, dan ya si Kicon juga lagi kayak keringet dingin gitu. Bener, dibantu sama alhamdulillah ada juru kunci atau Pak Mul lah di sini. Kamera belakang. Sampai jam segini baru ketemu ya, ini. Dan mohon maaf teman-teman untuk beberapa video pencarian. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini sekitaran sudah jam 3 mau jam 4-an. Ini alam. Oke. Assalamualaikum teman-teman, ini sekitaran sudah jam 3 mau jam 4-an. Ini alhamdulillah si Ade sudah ketemu dari Pak Mul ya. Oke, assalamualaikum. Itu gimana ceritanya Pak Mul? Cerita si Mang Ade bisa ketemu itu. Sebenarnya teman ini sudah ketemu sampai sekarang teman-teman, dan ya si
kicauan juga lagi kayak keringat dingin gitu. Bener, dibantu sama alhamdulillah ada juru kunci atau Pak Mullah di sini. Sampai jam segini baru ketemu ini. Dan mohon maaf teman-teman untuk beberapa video pencarian saya tidak bisa merekam karena memang itu menjadi privasi teman-teman, jadi nggak bisa disebarluaskan. Jadi hanya video yang bisa saya rekam ya ini aja. Udah aman teman-teman, alhamdulillah berkat doa kalian. Jadi malam ini kita istirahat dulu aja. Bang Ade aman, udah sehat guys. Gak apa-apa, udah aman, udah gak apa-apa. Ketemu di mana? Ketemu di empang yang ada gubuk itu di situ. Ya alhamdulillah gak apa-apa. Makasih ya teman-teman yang udah selalu support TTM. Ya sekali lagi gue minta maaf ya mewakili semuanya. Jikalau ada perkataan mungkin kurang berkenan di hati kalian, gue minta maaf dan gue ucapin beribu-ribu terima kasih yang udah selalu support dalam hal bentuk apapun itu, yang udah tap-tap layar, yang udah bantu share. Makasih ya guys, kalian the best. Semangat, siap, gue semangat karena kalian. Teman-teman semuanya di sini penyemangat gue guys. Tanpa kalian kita gak bakalan semangat. Mang Ade lagi cari makan. Alhamdulillah kita udah pada sehat semuanya. Gue sehat di sini semuanya. Cuman capek doang. Cuman pengen istirahat doang. Biar next kita bisa explore lagi. Makasih ya teman-teman udah doain. Besok insya Allah kita gas buat explore lagi ya guys. Aku semalam nungguin maaf. Mungkin atas kejadian semalam kalian kurang nyaman ya, dan mungkin mengundang kegaduhan. Gue minta maaf guys, gue minta maaf buat semuanya ya. Gue minta maaf. Udah aman semuanya guys. Serupal lagi ya. Sayangnya gue kemarin gak bisa main teman-teman. Sayang banget gue kemarin gak bisa main. Karena mungkin gue semalam itu ngerasain bener-bener kayak panas dingin sama kepala tuh kayak nyut-nyutan pusing cok. Sayang banget, gue padahal pengen main di sana, lokasi epic. Padahal dari pas gue cek lokasi juga, gue udah ngerasain mungkin suasana yang agak berbeda, cok. Maju terus tim TTM, makasih. Lab nggak sekarang. Untuk sekarang kayaknya kita istirahat dulu, teman-teman ya. Sekarang kita istirahat dulu, besok kita gaskan lagi. Jangan ke situ lagi, pindah aja nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita gue kesana lagi. Karena kemarin gue nggak explore, cok. Gue kemarin tepar. Aman nggak apa-apa guys ya, tenang aja. Mang Ade kemarin cuman ini doang. Mang Ade kemarin cuman nyari ikan doang itu di empang. Buat bakar-bakar, jadi nyemplung nyelam. Semangat buat TTM, makasih. Sehat selalu TTM, makasih. Semangat ya, iya makasih. Gak apa-apa guys. Aman, udah aman semuanya. Semangat terus ya, siap. Selalu semangat. Siap, selalu semangat guys. Gue bakalan selalu semangat teman-teman ya, buat menghibur malam-malam suntuk kalian. Semoga teman-teman semuanya selalu terhibur dengan adanya konten yang gue tontonin sama kalian. Ya,
Jikalau ada perkataan, mungkin kata-kata yang gak baik, jangan kalian turuti ya, dan jangan kalian contoh, cukup buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya aja. Tapi gue rasa gak ada yang bagus-bagusnya ya. Semoga aja lah kalian terhibur selalu ya. Masih di Surabaya masih. Kenapa Kak Cuneng? Mang Ade udah ketemu dari semalam juga udah. Cuman kita kelelahan gak lab lagi. Mang Ade kemarin cuman cari ikan doang. Nyemplung ke ini, ke empang. Malam ini istirahat dulu. Gak nyampe tuntas ketiduran gak apa-apa. Insya Allah next, besok kita bakalan explore lagi guys. Cuman yang gue sayangin, gue kemarin gak bisa explore cowok. Yang gue sayangin semalam gue gak bisa explore guys. Alhamdulillah udah baik semuanya, udah sehat semuanya. Alhamdulillah jangan khawatir guys. Makasih, doain aja kita sehat selalu biar kita bisa terus berkarya buat menghibur teman-teman.